warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ant. Faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilpres, bukan Islam pilkada. Hati-hati saudaraku, menjelang pemilihan kepala daerah, presiden, caleg, tiba-tiba politisi penampilannya sangat islami. Penampilannya kala ustadz. Pakai songkok, pakai gamis, pakai serban. Keluar masuk masjid. Assalamualaikum, assalamualaikum. Senyum meskipun kita tidak kenal. Ya, Islam seperti itu jangan, kata Allah. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Ketika Bapak Ibu mendengar informasi ada acara di masjid ini, setan mulai menggoda. Jangan kau datang. Jangan kau datang. Enak tidur. Gerimis. Sudahlah, enggak usah. Dasat Latif bisa kau nonton ceramahnya di YouTube. Itu setan menggoda kita, Pak, agar kita tidak datang. Alhamdulillah Bapak Ibu berhasil mengalahkan setan yang ada di rumah. Alhamdulillah. Apakah setelah tiba di tempat ini setan menyerah? Tidak. Tidak, dia goda lagi kamu. Jangan ku dengar ceramah. Jangan dengar ceramah. Pegang HP-mu. Pegang HP-mu. Itu setan itu. Supaya kau tidak konsentrasi dengar ceramah. Orang sudah mulai ceramah, masih sibuk. Setan itu. Selama kau pegang HP-mu, pasti kau tidak konsentrasi dengar ceramah. Yang kau lihat monitormu, yang kau lihat kameramu. Maka sudah dikasih tahu bahwa itu kena godaan setan, masih juga ku pegang HP-mu. Kau sudah bukan godaan setan, tapi kau sudah jadi setan. Kenapa? Kau ganggu tetanggamu, kau ganggu orang. Setan itu dua sifatnya. Satu, sesat, pegang HP. Itu baru menjadi setan itu belum. Dia baru sesat. Yang kedua, sifat setan menyesatkan. Ah, itu sudah setan itu. Kenapa menyesatkan? Kok ganggu orang. Yang tadinya tidak mau lihat, terpaksa dilihat HP-nya juga. Ah, itu setan. Maka supaya Anda terbebas dari setan, masukkan handphonemu ke dalam kantong. Ayo masukkan, 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 Pak. Masukkan, masukkan ya. Saya tidak tahu lagi kalau saya sudah suruh masukkan, kau tidak masukkan, tidak tahu lagi. Ya, saya larang Bapak Ibu siaran langsung. Rekam sendiri. Kenapa? Ini momen politik. Segalanya bisa diplesetkan. Nanti ada kalimat saya yang menyerang satu calon. Bukan saya yang serang, tapi tim suksesnya. Dia edit. Bagaimana lagi caranya? Sama itu ceramah saya yang 40 tahun, diplesetkan lagi orang. Maka tolong jangan rekam. Bisa? Tapi kita mau rekam Ustaz, supaya bisa didengar. Kalau Bapak rekam, gambarnya tidak jelas, suaranya tidak jernih. Bagaimana caranya kalau kita mau rekam? Ini ada kamera saya bawa. Saya edit dulu. Sudah mana yang boleh dilepas ke publik, mana yang tidak. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustaz. Gampang, buka YouTube. Tabligh Akbar Masjid MRKR Raya Kebayoran Residen. Keluarlah itu ceramah saya. Sudah itu jangan lupa like and share. Tetap. Ini serius saya, Pak. Serius. Kalau Bapak nonton, tolong kalau Bapak nonton ceramah saya, jangan di skip iklannya. Supaya apa? Supaya saya juga dapat fulus.
kalau bapak cuma nonton ada iklan, skip, lewati, saya tidak dapat apa-apa. Dan alhamdulillah, semua penghasilan saya di YouTube sudah jadi masjid. Alhamdulillah, dengan izin Allah, sudah 3 masjid yang jadi. Masya Allah. Nah ini tanggal Desember bulan depan ini, ya, saya mau bangun masjid, saya mau resmikan lagi. Pertama masjid di kompleks saya. Kedua masjid di kampung saya. Namanya bapak saya bikin. Masjid Abdul Latif. Ini sekarang yang tanggal 21 Desember saya meresmikan. Namanya mamak saya lagi nanti. Masjid Hajjah Siti Mang. Dari mana dapat uang? YouTube. Kalian semua kalau kau nonton YouTube-ku, kamu punya investasi amal di masjid. Wah, ya. Makanya jangan skip. Serius ini bos ya? Serius ya Ustaz. Wa qala idzan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Suatu ketika Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Masya Allah. Adik-adik berapa jari-jarimu dek? Berapa pak? 10. Cacat dong. Tidak ada jari-jari kakimu. Ini kan 10 karena kau ingat tangan. Ada kaki bos. 20. Ini malaikat adik-adik. Lebih sejuta jari-jarinya. Nabi lihat kagum. Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Kata Jibril, itu malaikat pencatat air ketika hujan. Wih, hebat betul. Mana ada orang bisa catat air hujan? Nabi tanya. Malaikat, betul kau bisa catat air ketika hujan? Iya. Ku catat yang jatuh di gunung. Ku catat yang jatuh di laut. Ku catat yang jatuh di darat. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Makanya aku sibuk dengan jariku ini ya Muhammad. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa aku catat. Kok bisa? Kenapa bisa kau tidak catat? Tidak mampu saya catat. Kenapa tidak mampu? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Ada yang bisa hitung air hujan di sini? Ada? Ini orang jago-jago semua ini di depan saya. Sehebat-hebatnya dia tidak bisa hitung air hujan. Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame, dan laju. Mana bisa dihitung. Tapi ada amal yang lebih banyak daripada air hujan. Lebih kencang pahalanya dari air hujan. Apa gerangan? Kata malaikat itu. Ketika umatmu berkumpul di satu tempat. Lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu. Aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah kumpulkan di tempat itu. Tuan, puan, bapak, ibu yang saya muliakan. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, maka tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Nih. Ini semua muka-muka penuh dosa di depan saya ini, Pak. Mana ada orang tidak ada punya dosanya? Semua orang punya dosa. Jangankan sedulur-sedulur sekalian, jangankan sampean. Kurang apa mulianya Nabi dan Rasul. Apa mereka tidak ada dosa? Nabi Adam pernah dosa. Makan buah huldi. Nabi Ibrahim, kakek para nabi. Pernah berdosa. Di sidang dia bohong. Dia bilang bukan saya yang hancurkan ini patung. Nabi Yunus. Nabi pernah dosa. Putus asa dan sangka buruk kepada Allah. Nabi Nuh pernah dosa. Dia gagal didik anaknya. Itu nabi. Apalagi kalian yang banyak cicilannya. Kalau soal cicilan, ibu-ibu yang nomor satu, Pak. Mana ada? Lalu kenapa orang masuk surga, Pak? Ditimbang kebaikannya, timbang keburukannya, kanan kebaikan, kiri keburukan, ternyata timbang punya timbang, lebih banyak pahala, lebih berat kebaikannya daripada dosanya. Meskipun selisihnya 0,5%. Ini bukan pilpres ya.
Enggak usah kau bawa perkara ke MK. Ngerti toh? Masya Allah. Maka ketika kumpul begini, bersalawatlah. Karena salawatmu akan memperberat timbangan kebaikanmu kelak ketika kalian ditimbang amal keburukan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, waktu yang terbatas. Pak Kapolsek boleh minta izin? Bapak boleh berdiri? Kita kerjai Pak Kapolisi ini. Pak Danrem, boleh? Bukan Dandim, Dan Ramil. Boleh. Saya duduk, saya juga di sini. Tolong jawab. Mana polisi? Ya mana polisi? Tengah. Ya mana tentara? Kanan. Ya mana ustaz? Kiri. Dari mana bapak bisa tahu? Kostum. Cerdas. Bajunya. Dari mana bapak tahu bisa ini tentara? Bajunya. Berarti dari sini ada tanda. Oh ini polisi. Ini tentara, ini ustaz. Ya? Begitu juga nanti di akhirat. Kamu gampang mengaku Islam, tapi Allah bilang, mana tandanya? Mana tandamu? Saya ngaku polisi, saya polisi. Nah ditangkap. Dan saat kau polisi, mana KTA-mu? Kartu tanda anggota. Dan hebatnya ini polisi, dia bisa pakai baju seperti saya. Hebatnya ini tentara, dia bisa pakai peci seperti saya. Dia boleh dua ini, dia bisa pakai sarung seperti saya. Tapi boleh enggak das atlati pakai bajunya ini? Boleh? Tidak. Itulah yang bapak tahu namanya nikmat sosial. Itu namanya nikmat sosial. Maka bapak dalam pemilu ini... Jangan salah gunakan bajunya bapak. Ya. Dan saya yakin polisi dan tentara yang hadir kali ini adalah polisi dan tentara yang baik. Amin. Ini kalau pakai begini pak di jalan raya, mana ada yang berani lambung dia pak Lesipo. Apalagi tidak pakai helm. Terima kasih pak. Siap, terima kasih. Semoga Allah rahmati bapak selamanya. Ngaku Islam gampang. Make baju polisi begitu, saya ngaku. Allah tanya, mana buktinya kau polisi ustaz? Mana kartu KTA-mu? Di akhirat ya Allah, saya umatnya Muhammad. Kata Allah, mana tanda-tandanya? Ya Allah, saya Islam. Kata Allah, mana tandanya? Maka Allah sampaikan tanda-tanda orang Islam. Apa tandanya? Buka surah Al-Fath ayat 29. Di situ Allah jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadar Rasulullah. Bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu. Dan orang-orang yang mengaku bersama dengan Muhammad, yang mengaku umatnya Muhammad, memiliki tanda, ciri, karakter, identitas. Satu, asidda'u alal kufar. Tegas kepada orang-orang non-muslim. Tegas kepada orang-orang kafir. Apa makna tegas di sini Ustaz? Apa gak ngajak perang? Bukan. Apakah tegas kau lempari rumah ibadahnya orang? Tidak. Tidak begitu orang Islam. Apakah tegas bahwa kau larang orang? Kau tutup rumah ibadahnya orang? Bukan begitu yang namanya tegas. Tegas itu adalah inna dina indallahil Islam. Agama yang paling mulia di sisi Allah, Islam. Islam is the true religion behind the God. Islam satu-satunya agama yang diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menurut kita. Apakah itu keras? Tidak. Itu namanya konsisten istiqamah. Bapak tanya saya. Apa agama yang paling benar? Islam.
Bapak tanya pendeta, apa agama yang paling benar? Kristen. Salah? Tidak. Memang begitu umat beragama. Itulah yang disebut Islam. Agama yang paling benar, agamaku. Pendeta, agama yang paling benar, Kristen. Hindu, agama paling benar, Hindu. Maka tidak betul ketika dikatakan semua agama benar. Tidak boleh titik di situ. Koma. Semua agama benar, koma, bagi penganutnya masing-masing. Tidak boleh kau bilang, kamu Islam, tapi kau bilang agama paling benar Kristen, agama paling benar Hindu, agama paling benar Yahudi. Tidak. Insya Allah, Bapak Ibu tidak akan menyembah patung. Insya Allah, Bapak Ibu tidak akan menyembah berhala, patung-patung yang diciptakan. Tapi apa yang Bapak sembah? Fulus. Apa yang Bapak sembah? Jabatan. Orang. Pelihara dukun. Untuk dapat jabatan. Apa yang Bapak sembah bagi politisi yang ikut pilkada? Survei. Mereka lebih percaya survei daripada Allah. Maka tegas dalam hal ini adalah, kita punya keyakinan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Ketika Isa alaihissalam diutus, apa akidah yang disebarkan? La ilaha illallah Isa Rasulullah. Karena waktu itu belum ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ini tidak toleran? Tidak. Saya bukan intoleran. Saya justru toleran. Kenapa? Karena saya jaga akidahnya umatku. Saya jaga akidahnya jamaah saya. Yang tidak boleh, saya pergi di gereja. Saudara-saudara sekalian, kalian semua kafir. Agama yang paling mulia di sisi Allah, Islam. Itu salah kalau saya di gereja. Kalau di masjid, top. Dan memang itu harus dilakukan. Alhamdulillah, kita tidak akan menyembah berhala lagi sekarang. Bapak ingat itu hebatnya akidahnya Ibrahim. Ya kan? Ketika ditangkap sama Raja Namrud. Dia dili. Ibrahim, menurut intel-intel kami, kamu yang hancurkan ini berhala. Siapa bilang? Itu ada satu. Karena Ibrahim dia kampak semua Tuhan-Tuhan kecil. Ada satu besar, dia selamatkan. Itu patung berhala yang besar, tangannya begini. Dia simpang kampaknya Ibrahim di tangannya. Lalu dia bilang, ini kali yang iseng. Tidak mau ada saingannya, maka dihancurkan yang kecil-kecil. Apa kata Namrud? Ibrahim, sadar kok. Maksudmu, mana bisa ini hancurkan temannya? Iya kak, tidak mungkin. Dia tidak bisa ngapa-ngapain, tidak mungkin. Tidak bisa hancurkan temannya, tidak mungkin. Lalu kenapa kau sembah? Yang beleng-beleng saya atau kau? Beleng-beleng. Lalu Ibrahim bilang, ini tidak bisa ngapa-ngapain. Bodoh betul kau. Kenapa bukan yang bikin patung itu kau sembah? Yang namanya penguasa zalim, penguasa diktator, tidak ada urusan benar atau tidak. Hukum. Raja Namrud tidak ada lagi sekarang. Fir'aun tidak ada lagi sekarang. Tapi sifat dan karakternya masih banyak. Siapa? Aku lihat sendirilah. Jelas. Jelas. Tegas kepada orang kafir. Dua. Nah waktu terbatas. Tegas kepada orang kafir. Masuk intern. Ruhama'u bainahum. Kasih sayang kepada sesama mereka. Kasih sayang kita sesama muslim. Sudahlah jangan. Bagaimana berkasih sayang? Start. Mulai berawal dari rumah. Bapak-bapak. Tidak usah kau cerita kasih sayang sama tetanggamu. Kalau sama istrimu kau kasar. Saya heran lihat bapak-bapak.
sopan betul sama istrinya tetangga. Dia bilang, bagaimana anda Ustaz? Istri tetangga cantik. Saya jelek istri saya. Ya jodohmu, takdirmu. Kok jelek? Karena Allah tahu. Karena kalau cantik istrimu, dia malu jalan sama kamu. Kenapa bisa? Karena kau juga jelek. Kalau sama tetangga, piye kabar ibu? Gimana kabarnya bu? Baik-baik. Sehat walafiat bu? Nggih. Itu sama istrinya tetangga? Hah? Sekali sama sama istrinya, bodoh memang kau itu. Eh, waktu pacaran sopan betul. Gimana kabar dek? Jangan lupa minum obatnya ya. Kalau mau tidur salam sayang selalu. Hati-hati deh, ada hati-hati, ada batu. Hati-hati sayang. Itu waktu belum menikah. Sekali sudah dan hanya dua, tahan tuh kakinya istrinya. Di mana kau simpan matamu, bodoh memang kau. Tak usah kau cerita baik sama orang kalau sama istrimu saja tidak bagus. Bu. Eh, Pak. Hei, kalian bisa hebat karena istrimu yang punya jasa. Nih, bapak pikir saya hebat? Bukan, karena istriku memberikan ketenangan jiwa. Mana bisa saya ceramah kalau lagi 10 menit tiba-tiba istri saya menelpon. Pulang kau. Bapak membayangkan toh? Pernah semua kau rasakan itu toh? Terutama ini dua orang. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya. Cerita mati. Dia bilang, kawan saya yang polisi, sebenarnya kami tidak takut sama istri Ustaz. Cuma ini istri selalu melapor sama komandan. Setelah sedikit-sedikit melapor sama istrinya komandan. Sedikit-sedikit melapor lagi sama istrinya komandan. Parahnya komandan juga takut sama istrinya. Pak, kita bisa hebat karena ada istri. Ya, maka muliakan istrimu. Kata Nabi, bukan umatku laki-laki suami yang tidak tahu menghargai istrinya. Itulah sebabnya kenapa perempuan yang jadi istri kita tidak diciptakan dari tulang kepala. Karena dia bukan atasan. Dia tidak diciptakan dari tulang kaki karena dia bukan bawahan. Tapi diciptakan dari tulang rusuk. Artinya dia pasanganmu, pendampingmu. Maka muliakan istrimu. Bapak pikir enak jadi perempuan? Hah? Kok pikir enak jadi perempuan? Kalau ada kurang ajar sama istrinya, suruh lihat dia melahirkan istrinya. Tenang ibu, saya bela kau hari ini. Saya waktu melahirkan istri saya, Pak. Dokter menyerah. Oh ini harus operasi Ustaz. Kalau tidak mau operasi, dikaku, disedot. Maksudnya apa? Diisap kepalanya. Saya bayangkan, wih, ada otak di situ. Kalau diisap bisa beleng-beleng anak saya nanti. Di situ saya lihat pertaruhan perempuan ketika mau melahirkan anaknya, setengah mati atau mati sekalian. Bapak paling stres. Mana istri saya ini? Stres tapi masih merokok. Ganyang Yahudi, ganyang Israel, sudah demo. Itu nih rokok, itu rokok. Bapak yang merokok, kau belikan peluru, orang Israel menembati saudaramu yang ada di Palestina. Dari mana dia beli peluru, Pak? Dari duit. Duitnya dari mana? Dari produk-produknya Yahudi yang kalian pakai. Kalau kau cinta kepada sesama muslim, berhenti kau merokok. Jelas, jelas sekali itu. Berhenti merokok. Dan saya lihat itu orang merokok, Pak, orang kurang kerjaan. Saya kadangkala kasihannya perokok, Pak. Kayak kembali jadi primitif. Coba lihat itu di bandara. Itu dikasih ruang-ruang kecil itu. Dia berhadapan sama kuliah-liah. Itu aja dikerja.
Sekali-kali kau kunyah telan. Jangan asapnya kau kasih kita. Saya ini baru-baru sakit, 6 bulan saya sakit, Pak, enggak bisa dakwah gara-gara tertular dari perokok. Makanya saya dendam ke Sumar. Kau yang merokok, kita yang kau sakiti. 6 bulan. Kalau kau yang merokok, kau yang paru-paru urusanmu. Tapi kita juga yang enggak merokok kau kasih. Kalau kau merokok masih enak, bau mulutmu kau telan sendiri. Tapi bau mulutmu pindah ke kita. Bagaimana kau mau kasih sayang kepada sesama muslim kalau asap rokokmu kau tebarkan kemana-mana? Boleh merokok, silakan, tapi bawa kau kantong kresek. Di kiri kantong kresekmu. Boleh, boleh. Jangan kau sebarkan asapnya ke kami. Itu yang disebut ruhama'u bainahum. Kasih sayang kepada sesama mereka. Tidak usahlah cerita dulu kasih sayang kepada temanmu kalau anakmu saja kau kasari. Kamu mau punya anak yang soleh, tapi kau kasih contoh yang jelek. Awas ya. Saya tempelin kau kalau saya dapat kau merokok. Besok kau saya dapat merokok, saya kasih makan kau dengan bungkusnya. 10 menit kemudian, Dek, beli rokok dulu nak. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Jelas. Kasih sayang sama mereka. Kasih teladan anakmu. Awas kalau kau bicara kasar. Setempelin kau itu sudah ketempelin, sudah bicara kasar itu. Mau punya anak soleh, tapi marah dia doa-doakan yang tidak bagus. Kurang ngajar, mudah-mudahan kau ditabrak beca. Ditabrak betul bentor. Kalau kau marah, doakan anakmu yang baik-baik. Kurang ngajar betul kau nak, mudah-mudahan kau jadi ustad. Boleh kalau begitu. Kasih sayang kepada sesama mereka. Selesai dari rumah berkasih sayang. Istri, sayangi suamimu. Jangan kau kasih seperti tahanan politik. Baru datang, mana HP-mu? Mana? Bagaimana suamimu tidak serangan jantung? Kenapa banyak laki-laki kemarin dapat COVID? Karena jiwanya tidak bisa tenang. Ngerti dia. Tenang Pak, saya bela kau hari ini. Ini ibu-ibu dia kira enak jadi laki-laki. Hah? Kok kira enak jadi suami? Coba lihat kasihan jadi cupang Grab. Kehujanan, kepanasan, dimaki-maki sama penumpangnya hanya karena enggak ada uang kecilnya. Dia pergi lagi cari ke warung. Lama lagi baru datang, dimaki-maki sama penumpang. Sudah itu sudah saatnya makan warung, dia enggak makan warung. Dia cari lagi yang paling murah. Supaya apa? Lebihnya pembeli makanannya dia bawa pulang ke rumahnya. Dia pikir itu suamimu. Bagaimana kau bisa beli emas? Supaya kalau kau pulang kampung dihargai kau saudaramu. Dia pikir kamu itu suamimu. Bagaimana kau tiap bulan dibelikan baju baru? Supaya tetanggamu hormati kamu. Dia pikir itu suamimu dikasih AC di kamar. Supaya apa? Kulitmu tidak rusak. Itu dia pikir semua itu suamimu. Meskipun mertuanya jahat. Tenang Pak, saya bela kau hari ini. Maka yang baik, kasih sayanglah sesama istri. Sama istrimu kasih sayang. Saya tidak suka istriku. Bukan dengan memaki, apalagi sampai tempeleng. Gimana caranya? Kembalikan ke orang tuanya. Itu kan tahapnya. Pertama nasihati. Masih tidak mempan, pisah tempat tidur. Masih tidak mempan, kembalikan ke orang tuanya. Masih tidak mempan, bawa ke pengadilan agama. Kalau kau mampu jadi duda. Tapi ketika kau menceraikan, kau pikir, mampu tidak saya jadi duda. Kau pikir, bisa tidak dapat istri lebih baik dari dia, siapa tahu lebih hancur. Bagaimana hadapi? Sabar. Tukang ngomel dia. Tidak betah dengar ngomelnya. Makan obat tidur. Selesai. Saya kalau istri saya lihat datang rumah mulai mau marah-marah, saya bilang ada obat tidur saya. Karena perempuan Pak tidak usah diajak debat, tidak pernah kita menang Pak. Inilah perempuan susahnya. Kita kasih penjelasan tidak masuk di akalnya. Dibilang kau bohong, bohong kau. Begitu kita diam dia bilang kenapa kau diam, kenapa kau diam. Jadi daripada berdebat mending obat tidur. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, sudahlah Pak, lebih diam Pak.
Seni menghadapi istri, diam. Ada curhat sama saya. Ustaz, saya tidak sangka sebab Ustaz. Kenapa WhatsApp-nya lope-lope? Saya biarkan. Jadi kalau perempuan itu cerita, dengar saja, Pak. Jangan dibantah. Biarkan dia mengalir. Sudah-sudah itu saya mulai bilang, Ibu, sudah berapa lama dengan suaminya? Alhamdulillah, Ustaz, sudah lebih 30 tahun. Ada mobilnya, Bu? Ya, Alhamdulillah, Ustaz, ada. Siapa yang belikan? Dia mulai senyum. Suamiku, Ustaz. Ada rumah, Bu? Alhamdulillah, Ustaz, ada. Siapa yang bayar cicilannya? Suamiku, Ustaz. Dia mulai senyum-senyum. Bu, ada anaknya? Ada, Ustaz. Siapa yang bikin? Kerjasama, Ustaz. Dia mulai ketawa. Sudah, Bu. Masa 30 tahun, Ibu lupa kebaikan suamimu. Kau lupa dia belikan kamu rumah. Dia belikan kamu mobil. Masa hanya persoalan WhatsApp salah kirim? Itulah perempuan. Tidak masuk di akal kadangkala, Pak. Makanya perempuan itu menghadapinya. Yakinkan perempuan itu ahli sejarah. Ya toh, Bu? Satu kali kau bikin kesalahan, dia ingat sampai mati. Itu ahli sejarah. Maka dia bilang, istri saya mamaknya cek di rumah. Oke, Ustaz. Saya sadar perempuan istri kami ini sebagai ahli sejarah. Makanya kamu laki-laki jangan bikin sejarah. Oh, benar juga. Nggak tahu siapa yang ngajar lagi ini. Saling menghormati. Muliakan anakmu. Anak hormati bapakmu. Adik-adik sekalian ini yang saya cinta, kalian ini luar biasa, masih kecil ke masjid. Percaya, tidak mungkin hidupmu bahagia. Saya tidak katakan tidak mungkin hidupmu kaya, ya. Tidak. Tidak mungkin hidupmu bahagia dan berkah kalau kau kurang ajar sama orang tuamu. Coba lihat anak-anak kita sekarang. Santun betul itu sama cowoknya. Tapi kurang ajar sama bapaknya. Kalau sama cowoknya dibonceng turun dari motor. Ini kak. Dongo. Baru pacaran 2 bulan baru kenal itu cowok sudah panggil papi mami. Wah, pelan-pelan juga, nanti kau hamil duluan. Itu sama bapaknya dia cium tangannya, enggak, Pak, dia sliding. Sekali tangannya cowoknya. Kau ketawa anak muda karena kau begitu. Mau lagi lihat anak-anak kita lebih hormat sama pacarnya daripada orang tuanya. Pulang nanti, Pak, tolong periksa itu wallpapernya, HP-nya anakmu. Coba periksa siapa di situ. Mahasiswaku. Saya periksa. Cakep betul. Saya lihat ceweknya, jelek. Cakepnya ini cowoknya. Cakepnya cowokmu, Dek. Dia bilang, bukan cowokku itu, Ustaz. Siapa ini, Dek? Lee Min Ho. Bilang, siapa ini Lee Min Ho? Dia bilang, Ustaz, enggak gaul. Siapa? Artis Korea. Oh, artis. Pernah kau di WhatsApp? Enggak, Ustaz. Pernah kau di miss call? Enggak. Pernah kau di telepon? Enggak, Ustaz. Untuk apa kau simpan di situ? Kau enggak dikenal? Bapakmu, hapus itu foto. Bapakmu pasang di situ. Setengah mati kau dibiayai kuliah, masa orang lain kau kasih? Tunggu dulu, Ustaz. Dia carilah fotonya di albumnya. Ay, sudah kuhapus, Ustaz. Dek, kalau begini modelmu sekolah, percaya Allah cabut berkahnya itu ilmu. Maka setengah mati kau belajar kuliah, selesai kuliah kau jadi sarjana pengangguran. Kenapa? Kau tidak muliakan orang tuamu? Saling menghormati orang tua, sayangi anak. Anak menghormati orang tua. Sudah itu dalam rumah tangga, rumah rohama ubaidahum, kepada siapa? Kepada tetanggamu. Bagaimana Islam mengajarkan bertetangga? Bertetangga itu dalam syariat kita, tuntunan Nabi kita. Kalau kau bertetangga, dan tetanggamu kamu tanam pohon, dan pohon yang kamu tanam itu nyebrang ke pagarnya tetangga, maka yang nyebrang itu bukan hakmu, halal dan miliknya tetanggamu. Misal, bapak pelihara pohon mangga, tumbuh. Pas pohon manggamu, ranting dahannya nyebrang ke pagar tetangga. Yang nyebrang ini bukan kau punya, tetanggamu. Kenapa? Daun-daunnya tetanggamu yang bersihkan.
itu mangga, pohon, tumbuhan. Tiba-tiba ada jamaah bertanya, bagaimana kalau istrinya tebrak? Lah Ustaz, bagaimana kalau istrinya tetangganya berang pagar? Ah, itu lain hukumnya, itu lagi lain cerita itu ya. Ya, muliakan tetangga. Ya. Itu yang kedua, ruhamau bainahum. Yang ketiga, tarahum ruk'an sujjada. Kamu lihat mereka ruku dan sujud salat lima waktu. Ini identitas. Ini tanda keislaman. Artinya ketika kau tidak sholat, kau tidak punya identitas. Kafir bukan, Islam bukan, apa agamanya? Tidak jelas. Yahudi jelas agamanya, Kristen jelas agamanya, Hindu jelas agamanya, Islam tidak sholat, tidak jelas agamamu. Contoh, Pak, saya pergi nabung. Yang nerima duit saya, apa sih istilahnya di bank itu? Hah? Kasir. Kasir. Yang terima. Kasir ini, dia kenal baik sama saya. Setelah saya setor duit saya 10 juta, dia tahu yang saya setor 10 juta, dan saya pun tahu duit saya 10 juta. Sudah simpan. Satu minggu kemudian saya datang ke bank. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dia kenal saya tuh. Ya? Dan dia tahu ada duit saya 10 juta. Saya bilang, Dek, saya mau tarik uang saya. Apa langsung dikasih? Apa langsung dikasih? Ada syaratnya. Mana buku rekening? Padahal dia tahu loh uang saya itu. Iya. Dia tahu itu duit saya. Dia tahu jumlahnya 10 juta. Masih minggu lalu ada CCTV-nya. Tapi apa begitu? Kasih uangku. Nih, enggak. Mana buku rekeningnya, Pak Ustadz? Hilang, Adek. Kalau begitu, SIM, KTP, tidak ada, hilangnya juga, Ustaz. Kalau begitu, Pak Ustaz, sebelum ambil ini duitnya, urus dulu di kelurahan. Urus dulu di polsek, surat keterangan hilang. Padahal dia tahu, itu uang saya. Tapi tidak gampang mengambilnya. Begitu juga di akhirat kelak. Kau ngaku Islam, Allah tahu kau ngaku Islam. Tapi ketika kau mau ambil puasamu, ketika kau mau ambil sedekahmu, ketika kau mau ambil amal baikmu, malaikat bilang, mana KTP-mu? Mana buku rekeningmu? Ni amalmu? Ni amalmu. Berjuta-juta. Mana? Mana, mana, mana? Apa? Sholat lima waktu. Oh, tidak ada. Oh, kalau begitu kau pergi urus dulu di neraka. Urus dulu di neraka, nanti setelah bersih, karena kau sudah syahadat dan yakin sampai mati syahadatmu, kamu pasti masuk surga. Mampir dulu ke neraka, urus dulu keterangan hilang. Ah, di blenderlah kau, dibanting, dilipat, dibuka, paduk, masuk juga surga, Pak, tapi sudah babak belur. Saudara, sholat penting. Bapak bercanda, dorong pantat saya, masih ketawa saya, Pak. Dorong saya punya perut, masih senyum saya. Dorong dada saya, senyum. Tapi jangan coba-coba dorong kepalaku. Heh, kurang ajar kau, ah? Kenapa? Yang mulia, yang terhormat, ini kepala. Bapak saya kasih duit, pakai kaki. Mau? Bapak kasih saya duit, dah saat. Honormu. Saya orang Bugis, saya bilang, saya tikam kau kalau kau kasih gitu saya. Saya memang perlu itu duit, tapi tolong hargai saya. Kenapa? Barang hina kaki. Tapi ketika kau berhadapan dengan Allah, kepalamu yang mulia, kakimu yang hina, kau rendahkan itu kepalamu yang mulia, kau sujud seperti hinamu. Kakimu, kau berhadapan yang maha kuasa. Itulah disebut sholat puncak penghambaan kepada Allah. Kenapa puncak penghambaan kepada Allah? Karena ketika kau sholat, tidak boleh ada kegiatanmu yang lain. Kamu harus taat,
buktikan kau hambaku. Tidak boleh ada kegiatanmu yang lain. Sholat, tidak boleh ada kegiatan yang lain. Puasa, boleh kau sambil dagang. Lagi nunggu buka puasa. Pak Haji, berapa gas? Boleh toh? Boleh puasa jual gas? Boleh. Haji, boleh sambil nyanyi, dagang, boleh. Bawa rokok. Mati perokok hari ini. Baba belur kau. Kalau kau bilang rokok baik, pulang nanti ini kau suruh anakmu pergi beli rokok 2 bungkus. 1 bungkus nak. Kau habisi 1 bungkus, saya 1 bungkus. Bapak pasti tidak mau. Kenapa? Karena dalam hati bapak tahu ini rokok jahat. Boleh tak? Haji sambil nyanyi. Boleh. Bapak lagi tawaf. Labbaik Allahumma labbaik. Boleh. Boleh tak bayar zakat sambil nyanyi? Boleh. Insaplah wahai ma, Pak Ustaz zakatku. Wah manusia bila diri. Boleh sah. Tapi sholat. Tidak boleh sambil dagang. Allahu Akbar. Dasat berapa gas? Boleh. Berapa? 12 ribu. 11 ya? Tidak boleh, tidak boleh. Kau lagi sholat? Tidak bisa. Allahu Akbar. Begadang, jangan begadang. Boleh. Kenapa? Karena di situ puncak penghambaan kepada Allah. Maka adik-adik sekalian yang lagi merintis masa depan, menanjaki kehidupanmu, tidak ada susahnya bagi Allah wujudkan apa yang kamu mau. Allah cuma minta perbaiki sholatmu. Saya bukan mau takabur. Contoh supaya bapak lebih gampang memahami ini. Tidak gampang punya gelar seperti Dasat Latif. Coba lihat gelar saya, panjang betul kan? Doktor Dasat Latif, Esos, SAG, Sarjana Sosial, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Sarjana saya 2. Banyak orang biasa sarjananya 2. Tapi disiplin ilmu yang berbeda jarang. Saya berbeda. Doktor saya 2. Ada orang punya doktor 2. Tapi disiplin ilmu yang sama. Saya disiplin ilmu yang berbeda. Mungkin disiplin ilmu yang berbeda, tapi negara yang sama. Saya negara yang sama, beda. Negara yang beda, tapi belum tentu waktu yang sama. Saya disiplin ilmu yang berbeda. Waktu yang berbeda, negara yang berbeda. Tidak masuk di akal. Bagi Allah tidak ada yang tidak masuk akal. Adik-adik sekalian. Bisa tidak perempuan hamil tidak ada suaminya? Bisa. Bisa. Kalau Allah mau. Siapa? Siti Maryam. Suci, tidak pernah disentuh laki-laki. Hamil, melahirkan Isa alaihissalam. Cuma sekarang banyak perempuan mau saingan Siti Maryam. Ini. Adik-adik, bisa tidak manusia hidup dibakar api? Tidak bisa. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim, bakar, bisa. Bisa tidak manusia hidup dalam perut ikan? Tidak mungkin. Bisa kalau Allah mau. Yunus alaihissalam. Bisa tidak orang tidur berhari-hari? Tidak bisa menurut ilmu pengetahuan. Allah yang mau, bukan berhari-hari. 309 tahun tidur. Ashabul Kahfi. Semua itu tidak masuk akal. Tapi bapak wajib percaya karena itu ada dalam kisah Al-Quran. Makanya kalau ada di sini adik-adik sekalian yang sampai detik ini hidupmu masih susah, jangan salahkan orang lain. Sholatmu paling tidak beres. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayalah sholat. Asar lagi. Itu maknanya kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi main-main. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kenapa? Sholat kok ngupil? Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Burayan. Bapak ketawa karena membayangkan bapak pernah begitu toh. Sholat, mau ketemu Allah kayak enggak semangat betul. Allah.
kayak ditiup angin. Ada juga terlalu semangat, Pak. Maka itulah sebabnya 30 tahun Bapak cari nafkah tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Karena sholatmu ku anggap remeh. Kecil buat Allah lepaskan kalian dari utang-utang. Allah cuma minta perbaiki sholatmu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sebenarnya masih ada dua lagi yang menjadi tanda dan identitas umat Islam. Tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah, lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Kalau saya tidak salah, ada lelang apa itu tadi yang saya tanda tangan bukan hari ini? Untuk Palestina? Oh nanti, ya nanti. Mungkin izin dua pertanyaan. Nah, silakan. Yang mau bertanya boleh, lebih boleh lagi kalau ada yang mau menjawab. Silakan. Diberikan pertanyaan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Nanti kita berikan tumbler. Bapak-bapak satu pertanyaan. Siapa yang mau nanya? Nggak ada, alhamdulillah. Ibu-ibu? Oke, tidak ada. Tidak ada. Oh, Pak. Pak Adrian, diterima dulu apa yang ditanyakan Pak Adrian. Wih, sudah bertanya dapat pula, Masya Allah. Hebat ini masjid ya. Berarti lebih hebat lagi itu yang menjawab, pasti hadiahnya lebih besar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabeki Ustaz. Ya. Ini menyangkut dengan orang tua Ustaz. Ya? Orang tua. Orang tua. Iya. Jadi bagaimana caranya untuk bisa menyampaikan, karena kita sebagai anak takut durhaka jika orang tua itu ada melakukan perbuatan yang kurang tepat. Misalnya beliau ini terbawa dengan tetangga pinjam. Iya, biasa seperti ya. Itu Ustaz. Ya. Makasih. Makasih Ustaz. Satu, anak di depan ibu bapaknya tidak pernah hebat. Selalu merasa kita ini anaknya. Makanya saya meskipun dokter dan sudah punya penonton yang ratusan juta, saya tetap dianggap anak-anak di depan ibu saya. Oleh karena itu sangat sulit menasihatinya. Maka ada cara kedua, cari orang atau keluarga yang bisa menyampaikan itu. Karena biasa orang tua dikasih tahu apa kamu? Ya kan begitu. Maka kita cari caranya, Ustaz Dasat telpon. Ustaz tolong bicara sama ibu saya. Ah boleh, itu kita cari. Jangan kita yang sampaikan. Kalaupun dia mau sampaikan, bapak yang mau sampaikan dengan kaulan karima. Kata-kata yang mulia. Tidak boleh kasar, memang kau goblok. Sudah dikasih tahu kepala batu memang ini orang tua. Oh, hancur amalmu. Ya? Selesai hidupmu kalau kugitukan orang tua. Maka kalimat yang sopan. Imma ya bulugana indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala takullahuma uf. Jangan ku berkata uf ah saja dilarang, apalagi sampai meneteskan air mata orang tua. Ya. Nah, cara setelah itu siapa yang berhidayah, Pak? Bukan ustaz. Siapa yang berhidayah? Bukan kiai. Siapa yang berhidayah? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bapak melihat ada kekakuan orang tua, curhat kepada Allah dalam sholat. Sholatnya selesai sholat, minta. Belum dikabulkan. Berarti tidak cukup itu triknya. Harus bangun sholat tengah malam. Minta pertolongan Allah supaya Allah lembutkan hatinya. Itulah sebabnya ketika Musa alaihi salam mau berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun adalah bapak angkatnya yang dari kecil dibesarkan diberi makan ya, dalam istananya Fir'aun. Tiba-tiba disuruh lawan Fir'aun. Itu bukan perkara gampang. Maka Nabi Musa alaihissalam berdoa, Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lidzani yafqahu qawli. Itu berdoa Nabi Musa. Maka doakan. Dan doa tidak harus pakai bahasa Arab. Kalau bapak bahasa Arab tidak tahu artinya nanti bingung malaikat. Apa maksudnya ini bapak ini? Dia mau doa lembutkan hatinya ibunya, ternyata dia doa supaya lembutkan istrinya bisa kawin lagi. Ya,
doa boleh, ya Allah, engkau sudah tahu apa keluhanku, maka kabulkanlah, ya Allah. Saya tidak pandai menyusun kata-kata yang baik, tapi engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka hamba mohon, ya Allah, kabulkan, karena hanya engkau Tuhan yang memberi hidayah. Amin, ya Rabbal Alamin. Kenapa ini gosok begini, Ustaz, selesai berdoa? Variasi. Tidak ada sunnahnya itu, variasi saja. Kenapa di sini, Ustaz? Karena itu lebih nyambung dan enak. Amin, ya Rabbal Alamin. Masa Bapak, amin, ya Rabbal Alamin. Kan tidak nyambung, kan? Jelas, Pak, ya? Oke. Ada lagi? Silakan. Ya, silakan, Pak. Ini? Oh, enggak. Oh, ya. Ya. Mana mic yang baju hitam? Ibu-ibu, tidak ada yang bertanya? Kasih dulu yang baju hitam. Nanti ya, oke. Okay. Ibu. Ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya, nama saya Tatang. Bagaimana caranya kita itu agar khusyuk dalam melaksanakan sholat? Kadang-kadang kita itu dalam melakukan sholat itu berpikiran macam-macam gitu. Dunia masih ya. Berpikir kadang-kadang suka lupa rakaat. Ya, oke. Okay. Makasih, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk itu tidak berarti tidak ingat apa-apa. Kalau khusyuk tidak ingat apa-apa itu namanya pingsan. Ya? Khusyuk ini, Pak, seperti orang bawa mobil. Kadang dia mau ke kanan, dia mau ke kiri. Nah, ketika dia mau ke kanan, banting ke kiri lagi. Jangan diikuti, Bapak nabrak. Sholat juga begitu, Pak. Dan itu bisikan setan. Baru takbir, dia mulai goda kita. Sudah pendek saja. Sudah pendek saja. Baca-baca. Maka kita baca kul-kul. Langganan itu, Pak, kul-kul. Anggaplah Bapak bisa mengalahkan surah kul-kul. Lalu Bapak ambil yang panjang-panjang. Apa setan menyerah? Tidak. Dia goda lagi kau. Satu kali aja subhana rabbil azim. Satu kali sudah sah. Anggaplah Bapak sempurna baca semuanya. Apa setan menyerah? Tidak. Begitu Bapak assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bisik. Wih, kau paling soleh dalam masjid ini. Kau paling hebat. Oh, wah iya saya paling soleh. Masuk setan. Sombong. Nah sekarang bagaimana supaya bisa khusyuk? Satu. Ya, sempurnakan wudu. Itu dulu syarat utama. Wudu jangan seperti wudu yang kita lihat, tapi wudu seperti yang kita baca dan ulama ajarkan. Mana wudu yang paling banyak keliru? Ketika membasuh, Quran mengatakan jari-jari ke siku. Bagaimana prakteknya begini? Tapi kita praktekkan siku ke jari-jari. Cikampek. Tasikmalaya, capek gara-gara dia. Nah, itu pasti tidak bisa kau khusyuk. Ya? Dua, jangan terlalu banyak gerak. Kalau mazhab Syafi'i dibatasi 3 kali. Ya? Jangan terlalu banyak gerak. Allahu Akbar. Gatal pipi, boleh. Garu, tapi pakai 1 jari. Ini tetap dianggap 1. Jangan begini. 1, 2, 3. Apalagi kencang. Wah. Jangan terlalu banyak gerak. Yang ketiga, usahakan yang Bapak baca, kalau tidak tahu artinya, minimal makna surah itu. Punten. Maaf. Bapak sudah berapa tahun sholat? Sudah sejak kecil. Sudah tahu artinya Al-Fatihah dan terjemahannya. Nah, lebih banyak yang tidak tahu. Coba saya tunjuk. Bapak stres mana ini yang saya mau tunjuk? Pasti, oh jangan saya. Al-Fatihah saja yang kita baca setiap sholat, masih banyak yang tidak tahu artinya. Maka usahakan minimal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, seluruh sekalian alam. Itu, minimal itu. Al-Fatihah. Ya? Nah, ternyata ada kita lupa. Itulah manusia. Ada penyakit lupanya. Istriku saja kadang-kala saya lupa. Iya. Ada orang, Pak, dipanggil kakek-kakek sudah pensiun. Setiap dipanggil istrinya, sayangku, ada tamu. Sayangku, tolong buka pintu. Sayangku, bikinkan teh. Cucunya, ih, kakek romantis betul.
panggil nenek sayang. Aku ribut. Kenapa? Saya lupa namanya nenekmu. Jadi lupa itu penyakitnya manusia. Maka itulah sebabnya dalam syariah Islam, hukum Islam, ada 5 orang yang tidak kena hukum. 1 diantaranya mereka yang lupa. Tidak kena hukum itu. Makanya ketika bapak puasa Ramadan, tiba-tiba lupa kalau puasa, sudah habis 2 mangkuk, baru, oh saya puasa. Ah, rezekimu yang masuk. Siang lagi, makan lagi, es dawet, eh saya puasa. Ah, itu keterlaluan sudah itu. Puasa, dia berhubungan suami istri, sudah, eh saya lupa. Lupa, tidak ada hukuman. Tapi ada solusinya. Ini saya sudah tahayat atau belum ya? Ini sudah 3 atau 2? Ketika bapak ragu, 2, 3, 1, 2, ambil bilangan kecil. Lebih baik, lebih daripada kurang. Anggaplah itu sudah, saya belum. Ambil bilangan kecil. Sudah itu, bapak sujud, sahwi. Selesai. Jelas pak ya? Yeah. Ada lagi? Bagian belakang lagi. Ibu-ibu ada? Ada yang tanya, Ustaz, betulkah itu nanti 1 laki-laki 7 bidadari? Betul ibu, suamiku juga begitu. Iya ibu, bolehkah saya berdoa ibu? Bolehkah saya berdoa Ustaz? Apa doanya bu? Ya Allah, janganlah engkau berikan bidadari suamiku. Cukuplah saya bidadarinya dunia sampai akhirat. Saya bilang jawabannya ibu, kamu sudah siksa suamimu di dunia. Kamu mau lanjut lagi di akhirat ah? Ya silakan, ada yang mau bertanya di belakang, silakan ibu. Ya monggo. Ini hari libur kan? Bisa sampai jam 9? Betul. Saya yang tidak bisa. Ya silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalahnya pertanyaan saya tentang Palestina Ustaz. Oke. Seperti kita ketahui kalau Palestina dizolimi dan dijajah sampai 75 tahun. Bukankah salah satu doa yang Allah ijabah langsung adalah doa orang-orang yang terzolimi? Kenapa sampai sekarang Palestina saat ini masih tetap dijabah? Apakah doa-doa kita itu belum dijawab sama Allah? Karena salah satu doa yang diijabah adalah doa orang-orang yang terzalimi. Syukran, jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak saya tanya, mendoakan orang Palestina pahala atau bukan? Bersedekah untuk Palestina pahala atau bukan? Peduli terhadap Palestina sesama muslim pahala atau bukan? Lalu kenapa Allah lama mengabulkan? Karena kalau cepat dikabulkan, bapak tidak dapat pahala jihad. Allah ingin, biarlah saya tunda supaya kau tahu kejamannya itu Yahudi. Biarlah saya belum kabulkan. Karena kalau saya kabulkan berdoa pagi, besok saya kabulkan, tidak ada pahalamu dan bisa jadi kau tidak tahu itu Palestina. Nah itu. Yang kedua, berapa lama berdoa? 75 tahun Ustaz. Ibu bapak tahu tidak? Nabi Zakaria minta anak usianya 21 tahun. Kapan Allah kabulkan? 90 tahun. Itu Nabi. 21, start, finish, 90. Itu Nabi. Apa Pak? Kamu? Itu kan tipu. Berdoa pagi mau dikasih malam, memangnya ada orang dalam? Jelas bu, jelas. Oke. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup lagi nih. Ustadz, saya mau bertanya. Di dalam potongan surat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Nah, potongan ayat tersebut itu berlaku untuk seorang suami atau untuk seluruh keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada orang tua diperiksa. Puasa Ramadan lengkap. Senin Kamis lancar. Zakat sedekah. Bagus. Haji. Bagus. Makan umroh. Akhirnya Allah katakan, silahkan masuk surga. Jalan lain orang. Tiba-tiba dari neraka dia berteriak, Tuhan, tahan. Tahan dulu itu. Itu bapak saya. Saya masuk neraka ini gara-gara dia. Dia enggak urus saya. Dia pergi masjid, salat jamaah, saya dibiarkan tidur. Saya pergi sama cowok saya, enggak pernah saya ditegur karena cowok saya bawa mobil. Saya ini masuk neraka gara-gara dia. Bukankah dia bertanggung jawab kepada saya? Bukankah anak yang kau berikan adalah amanah kepadamu? Saya keberatan kalau dia masuk surga. Lalu dipanggil, Haji, tunggu dulu. Siapa itu yang teriak? Oh, anak gadisku. Oh, kalau gitu kau masuk bersama dengan anakmu ke dalam neraka. Itulah makna ayat yang disebut tadi ibu. Makanya pak, didik anakmu. Cuma kita bangga kalau anak kita pintar bahasa Inggris. Tapi tidak malu kalau tidak tahu ngaji. Bangga kalau anak kita sekolah ke luar negeri. Tapi kita tidak malu kalau dia tidur bersama ceweknya. Apa hebatnya kalau pintar bahasa Inggris? Tidak istimewa itu. Ah, masa Ustaz? Iya, banyak yang begitu. Masa banyak Ustaz? Kau pergi di Inggris. Oh, anak-anak di sana pak masih kecil sudah lancar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Kalau anakmu pintar bahasa Inggris, memangnya kalau kau meninggal dia berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God. Ya, maka episode lain kita bahas tentang bagaimana cara mendidik anak. Paling tidak doakan. Allah tidak mewajibkan memberi hidayah. Yang Allah wajibkan didik anakmu. Siapa yang didik anak kita sekarang? Handphone. Berat mendidik anak. Memang berat karena itu investasi. Papa aja bikin usaha berat. Rugi kiri kanan. Padahal itu hanya dunia kita nikmati. Anakmu dunia akhirat. Ibu-ibu. Hei. Hei. Kalau ibu meninggal siapa doakan kamu? Suami. Kawin lagi bu. Sampai ada di Makassar ibu-ibu. Dia bilang, Ustaz jelek betul sifatnya itu tetanggaku. Kenapa lagi bu? Masa baru 3 bulan istrinya meninggal. Belum lagi kering kuburnya. Dia kawin lagi. Sebelum itu tetangga saya masih hidup istrinya dia kawin. Begitu caranya hadapi perempuan. Patahkan logikanya. Hei bu, jelas. Jadi pak, kalau istrimu tidak pakai jilbab, kamu yang diseret nanti di akhirat. Nih, saya mau tanya, tolong jawab dengan jujur. Bisa enggak anaknya bapak jadi dokter tidak pernah fakultas kedokteran? Bisa? Enggak mungkin. Bisa enggak anakmu jadi polisi tidak pernah daftar polisi? Enggak mungkin. Bisa enggak anakmu jadi anggota DPR enggak pernah nyalek? Enggak. Tapi bisa enggak anakmu soleh dan solehan enggak nyalek? Bisa? Bisa enggak anakmu soleh dan solehan enggak kuliah fakultas kedokteran? Bisa. Berarti jauh lebih mudah menjadikan anakmu soleh dan solehan. Enggak usah terlalu bangga anakmu bergelar tumpuk, bertumpuk hartanya banyak tapi enggak pernah kau lihat di masjid. Biarlah kita jual bensin botol-botolan di pinggir jalan. Tapi anakmu berjamaah. Anakmu pandai berbicara yang sopan kepada istrimu. Itu kamu surga. Bangun pagi-pagi bunyi kresek pagar. Ih, siapa itu? Oh, ternyata si bungsu buru-buru ke masjid sholat berjamaah. Kaya sudah itu bapak. Maka ibu, kalau kamu sudah tidak bisa jadi anggota DPR, bapak tidak bisa lagi jadi tentara, jadi jenderal. Anak didik supaya dia menjadi jenderal dan menjadi orang kaya. Ibu saya tidak ada sekolah. Bahasa Indonesia tidak lancar. Ketika anaknya dibesarkan, dia cuma bilang, inilah anakku saya urus. Mudah-mudahan anakku nanti ini
bisa membahagiakan saya. Alhamdulillah. Saya akan resmikan masjid. Waktu bapak saya bikinkan masjid, ibu saya yang resmikan. Ngapain panggil bupati? Ya kalau dia tidak ditangkap. Sudah tanda tangan peresmian masjid, ternyata diterungku sama KPK. Lebih baik ibumu yang resmikan. Insya Allah ibu saya yang lagi resmikan nanti. Saya dulu tidak punya apa-apa. Tapi ibu saya yang jago mendidik. Bapak tahu tidak, ibu saya dulu waktu saya sekolah SMP pak. Karena tidak ada lampu di rumah saya, listrik di kampung saya. Masih terbatas yang bisa beli listrik. Itu saya bekerja kelompok di rumah tetangga. Hebatnya itu ibuku, ditunggu saya dibawa rumah. Karena rumahnya orang Bugis, rumah kayu. Rumah panggung. Ditunggu saya dibawa pak. Begitu takutnya, padahal saya laki-laki. Ada perempuan datang ke rumah. Kenapa kau cari-cari anakku? Wah, ini sekarang begitu mentang-mentang cowoknya bawa mobil. Masuk nak. Beleng-beleng. Ya silakan, tante, boleh saya bawa nonton? Silakan nak. Boleh pergi nonton, tapi kasih ikut saudaranya. Datang cowoknya bertamu? Boleh, boleh. Islam tak boleh melarang tamu bertamu. Tapi apa? Dok, ada teman kuliahmu nak. Bikinkan air panas, keluarkan kue. Sudah keluar, nak kau masuk belajar ya. Biar saya temani ini temanmu. Dua kali ampun lagi dia. Tidak mau lagi saya ke rumah bapakmu diajak ngomong. Itu namanya sayang sama anak. Berat Ustaz, memang berat. Karena itu anakmu investasi dunia akhirat. Ya, jelas bu? Jelas? Nah, ada lagi? Cukup? Oh, cukup? Oh, itu satu lagi. Masa enggak ada anak muda? Saya dulu waktu kecil kalau ada bertanya begini, mau salah benar yang penting saya tampil. Saya ini pak enggak pernah mondok. Tapi doanya ibu saya yang hebat. Maka dedek kalau kau sekolah, minta selalu didoakan orang tuamu. Begitu kau mau keluar rumah, cium tangannya, cium jidatnya, minta didoakan. Tidak mesti dia berbahasa Arab. Cukup kalau dia bilang, mak doakan saya sukses dunia akhirat. Begitu makmu bilang amin, itu doa yang menggetarkan arasnya Allah. Cuma kau selalu berdoa, tapi di mana? Di Facebook. Ya Allah mudahkan urusanku. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Monggo, monggo, monggo pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Afwan, ini menyangkut masalah pendidikan. Masjid ini menyelenggarakan pendidikan untuk para yatim dan duafa. Saya adalah pengurusnya. Dan yang kita berikan bimbingan belajar itu anak-anak yatim dan duafa Ustaz. Pertanyaan saya begini, ada satu fakta yang kami temui, anak SD 6 tahun itu belum bisa baca Ustaz. Yatim belum bisa baca. Lalu saya konfirmasi ke sekolah. Kenapa? Kok gak bisa baca? Kok bisa naik kelas? Biar aja pak, karena itu yatim. Kami kalau menghukum yatim gak naik kelas, takut kami dianggap zolim gitu Ustaz. Ini sekolah yang di sekolah dasarnya Ustaz ya. Lalu akhirnya kami ngambil keputusan untuk memberikan pendidikan-pendidikan mengulang dari awal. Jadi calistung. Jadi kita gak masuk persiapan-persiapan untuk sekolah lanjutannya Ustaz. Nah pertanyaannya begini Ustaz, apakah keputusan tersebut dari para guru di sekolah formalnya itu memang melanggar syariat? Yang pertama, membiarkan anak tidak sesuai dengan kapasitasnya tetap naik kelas, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih Ustaz dalilnya atau hukumnya kalau anak yatim tersebut kita biarkan sampai dia tetap naik dan dia nggak pernah meningkat kapasitas dan kualitasnya. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu, membiarkan anak yatim itu masuk kategori pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu nggak kamu pendusta agama? Satu diantaranya menghardik dan membiarkan anak yatim. Biar bapak hitam jidat, tapi kau biarkan anak yatim tetanggamu kelaparan, kamu termasuk pendusta agama. Dua, dalam mendidik ada metode.
ya. Saya dosen. Saya tanya, misalnya skripsi Pak ya. Kau berapa lagi? Berapa tahun lagi jatahmu? Kan kalau negeri itu Pak, saya dosen di UNHAS, itu negeri ya ada batasnya, 7 tahun. Kalau lewat 7 tahun selesai tidak selesai diselesaikan. Namanya drop out. Dikeluarkan secara tidak hormat. Saya tanya, "Dek, waduh. Saya sudah mau habis masa kuliahku saat ini. Ayo sudah, teken saja, enggak perlu saya baca." Ada alasan lagi. "Ustaz, kalau saya tidak ujian ini Ustaz, saya membayar lagi SPP." Tapi saya lihat ini kalau dia dibayar bayar SPP kalau enggak begini saja solusinya, skripsimu harus tetap baik, SPP-mu saya yang bayar. Itu namanya mendidik. Ya? Nah, kasusnya Bapak. Itu kalau Jepang, bukan itu anak yang salah, gurunya. Kok bisa ada anak muridmu bisa baca yang lain tidak? Berarti ada masalah dengan metodemu. Kalau saya pada posisi gurunya, saya kasih naik kelas, Pak. Kenapa? Karena dia bisa membaca di kelas 2, diajar. Tapi kalau kita kasih tinggal kelas, habis waktunya 1 tahun. Dan di negara kita, mau jadi pegawai atau ada daftar, biasanya ada batas umur. Nah, berdosakah? Menurut pendapat saya, tidak berdosa karena dia di kelas 2 boleh tetap diajar membaca. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Tidak ada lagi? Oke, kalau masih ada yang mau bertanya, boleh. Ah, bagaimana panitia? Karena kita masih ada acara puncak, guru, kita makan kopi subuh bersama sarapan sebelum acara ini tutup, mungkin okay. Minta doanya. Jadi kalau ada mau bertanya, silakan WhatsApp saya. Termasuk kalau mau ngundang ceramah. Saya enggak pakai manajer, Pak. Saya enggak pakai manajer. Sejak saya menjadi penceramah sampai sekarang enggak ada manajer saya. Dan kontak langsung 24 jam aktif HP saya. Silakan dicatat 08121 2 5 kali 2 2 2 2 2 9 8. 08121 2 2 2 2 2 9 8. Cuma kalau WhatsApp biasa terlambat saya balas karena ribuan yang ngantri. Ya kan, bukan cuma orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura, ya. Nah, sudah ada miss call. Ya, itu nomor telepon saya, ya. Yang bagus biasa kalau WhatsApp lama baru saya bayar, balas. Nanti di pesawat baru saya scroll. Dirung, baru saya jawab. Kalau mau cepat jawab, SMS. Karena jarang yang masuk SMS. Cuma kalau SMS, jangan juga saya disuruh bayar. Karena ada biasa SMS masuk begitu, Pak. Nomor ini menghubungi Anda. Jika Anda setuju membayar Rp620, ketik yes. Kan penasaran juga kita, siapa tahu ini darurat. Ya. Yang ketiga, mulai melalui medsos. Adik-adik sekalian, yang punya Instagram boleh DM saya, ya. Instagram saya Dasat Latif, tidak pakai titik, ya. D-nya semua, Dasat Latifnya itu semua huruf kecil, Dasat, tidak ada koma atas. Kalau yang nama benarnya kan Dasat, ini enggak, Dasat Latif 1212 centang biru. DM, ya, silakan curhat di situ, tanya, boleh. Ya, demikian mudah-mudahan ada manfaat. Ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, saya mohon berkenan Bapak Ibu, kalau Bapak merasa ada manfaat dalam dakwah-dakwah saya yang Bapak dengar selama ini, mohon keikhlasan Bapak untuk mengirimkan suratul Fatihah kepada saya, sebab saya ini hampir pernah 6 bulan tidak ceramah. Dan sekarang masih dalam pengawasan dokter dan pengawasan istri. Nah, pengawasannya apa? Selalu diingatkan obat. Karena saya masih konsumsi obat. Mohon berkenan mengirimkan suratul Fatihah. Mudah-mudahan khasiat suratul Fatihah itu Allah angkat penyakit saya secara sempurna. Nahdlatul Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa khususil dasat latif al-Fatihah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.